nafsu lebih besar. Kepentingan politikku lebih besar. Keinginanku untuk meraih harta lebih besar. Jangan bilang Allah Akbar. Bilang setan Akbar. Nah, ini tidak mau dilahirkan dari. Tapi kalau kita Allah Akbar, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawan tata'an lima jitu bi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga kemauan dia, keinginan dia ikut kepada ajaran yang aku bawa kata Rasulullah SAW. Jadi kita sekarang mau belajar, mau nonton ilmu sama siapa aja boleh, asal sumbernya jelas. Jangan kita belajar apa namanya dapat ilmu pengetahuan dari mana? Maksudnya dapatnya dari WhatsApp. Gurunya siapa? Gurunya WhatsApp. Tulisnya sebarkan aja. Siapa gurumu? Kamu dapat ini dari mana? Saya dapat dari Twitter. Saya dapat dari Instagram. Begitu. Sebagai dia dapat gurunya kepada YouTube, kepada Facebook, share-nya dia. Guru itu alihnya yang ditalakkan yang sudah religi, jangan salah ilmu. Belajar dari sumbernya. Dari sumbernya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu pun juga mendidik para sahabat. Ya sebenarnya Allah Ta'ala begitu menurunkan Al-Qur'an, ya sudah Allah Ta'ala bisa mengirim kepada setiap orang ke rumahnya masing-masing. Sudah ada paket Al-Qur'an, sudah selesai. Tapi Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad membawakan Al-Qur'an dalam periode 23 tahun dicontohkan, diajarkan, disampaikan seperti apa, biar kita tidak salah paham. Lihat, orang kalau ada pemahamannya benar, enggak gampang kafirkan orang lain. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau diperangi, beliau dikafirkan oleh kelompok-kelompok tadi yang sudah membantai sahabatnya. Mereka memerangi Sayyidina Ali, menghalalkan darahnya, mengkafirkan beliau. Sayyidina Ali ditanya, kalau pandangan itu orang-orang Khawarij, ya mereka anggap yang berbeda semuanya kafir. Apa pandanganmu wahai Ali bin Abi Thalib kepada mereka? Orang-orang ini akuffarhum, apakah mereka orang-orang kafir yang memerangi kalian, memerangi sahabat? Sayyidina Ali kan minal kufri fanum, mereka bukan kafir, mereka lari dari kekufuran, mereka anti kepada kekufuran. Itu kan klaimnya mereka, mereka gak mau kekufuran. Jangan kamu kasih nama mereka kafir. Oke, mereka bukan kafir, tapi mereka memerangi kamu, tapi mereka bukan kafir. Baik, amunafikun hum, apakah mereka orang-orang munafik? Sayyidina Ali menjawab, innal munafikin la yadhkurunallaha illa qalilan. Orang munafikin tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Wahum yadhkurunallaha katsiran, dan mereka pengen berzikir kepada Allah. Mereka zikir, mereka sholat, mereka ibadah. Enggak boleh kita namakan mereka munafik. Sayyidina Ali ditanya, siapa mereka? Enggak, Sayyidina Ali enggak mau bilang ini kafir, ini munafik. Nah, mereka bukan kafir, mereka bukan munafik. Itu mata tusam ingin. Kalau begitu, kamu mau ngasih mereka label apa? Dikasih label kafir, kamu enggak terima. Padahal mereka memerangi kamu. Kasih label munafik, kamu enggak terima. Jadi, kita labeli mereka apa? Sayyidina Ali bilang, ikhwanuna. Mereka adalah saudara kami. Bahwa alihna, namun mereka memberontak kepada kami. Tapi mereka walaupun memberontak, mereka saudara. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, enggak mau menamakan itu kafir ataupun munafik. Nah, di orang sekarang kalau udah beda pendapat sedikit, ah kafir. Beda sama saya, berarti kamu beda sama Islam. Beda sama saya, berarti kamu beda sama Nabi Muhammad. Beda sama saya, berarti kamu sama Allah. Gitu. Yang akan pilih jadi Tuhan sekarang. Kami berbeda nanti dianggap kafir ataupun munafik. Ya, Islam tidak mengajarkan. Kita kan ahli sunnah wal jamaah. Sunnah siapa yang mengajarkan memaki? Sunnah siapa yang mengajarkan untuk mensyirikkan orang lain? Ada orang mengklaim ahli sunnah melihat orang baca maulid bid'ah syirik. Apa? Kamu ahli sunnah ya? Yang baca maulid kamu katakan bid'ah syirik. Kamu sunnahnya siapa? Tadi sunnahnya nanti mengajarkan untuk bilang memaki bid'ah syirik. Itu sunnahnya nanti. Menjadikan orang sunnahnya Nabi, mengajarkan orang sunnahnya Nabi, itu kan sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya Nabi Muhammad, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, enggak berucap, enggak berbuat kecuali hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus. Itu ajaran Rasulullah
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهل السنة كبيرة والجماعة جماعة يعني ممول ممول بركما bukan memecah belah, bukan memecah belah. Yang beda sama saya, usir, kafir, singkirkan. Itu bukan jamaah namanya. Tapi jamaah itu mempersatukan. Ya Allah maha jamaah. Bantuan, pertolongan dari Allah bersama para jamaah. Orang-orang yang bersatu, orang-orang yang berkumpul. Di jamaah di situ. Kemudian juga ada sunnah jamaah tersebut. Rasulullah SAW bilang al muslim atau muslim, muslim dengan muslim lain bersabda lah, bilang al mu'minin dan keluar dalam Quran mu'minin satu sama lain saling bersabda lah. Tunggu dulu kalau jangan buru-buru mau bilang sama Tuhan, jangan buru-buru ya Rasulullah, muslim sama muslim saudara, tapi partainya apa? Kalau partainya sama saudara, beda partai bukan saudara. Ada gak gitu di dalam Al-Quran? Ada gitu dalam hadisnya Nabi Muhammad, oh muslim saudara kalau satu calon, beda calon ngomong tentang saudara. Ini sunahnya pelajarannya. Mau sunahnya bersaudara, mau beda profesi, mau beda pekerjaan, mau beda organisasi, mau beda partai, mau beda pandangan politik, mau beda calon. Kalau muslim, aku muslim. Kalau ada sekarang orang Islam, ada orang non muslim, bilang ustaz saya mau masuk Islam. Saya mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa syahadat Muhammad Rasulullah. Masuk Islam belum? Sah Islam? Sudah sah, dia muslim. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tunggu dulu, dia belum disunat, tetap muslim. Oh dia belum sholat, semua ilmunya belum pernah sujud sekalipun, tetap muslim. Dia enggak haji, dia belum umrah, dia belum pernah puasa sekalipun, tetap muslim, dia mengucapkan syahadat. Tadi pagi masih berzina, sekarang dia masuk Islam, sah gak Islam? Sah. Walaupun dia masih maksiat tadi pagi masih minum, ya dia sudah masuk Islam, tetap muslim. Begitu. Nah sekarang orang sudah bertahun-tahun sholat, bertahun-tahun ibadat, cuma gara-gara pendapat, beda pendapat urusan duniawi, kenapa kita saling berbeda? Pertahankan persaudaraan kita, mau beda boleh. Karena Nabi Muhammad bin Hasan al-Affas bilang, "Man dhaqa 'ilmu dhaqa 'amalu, wa man dhaqa 'amalu dhaqa syabu." Orang kalau ilmunya sempit, ya karena dapetin ilmunya dari sesuatu yang sempit, dari orang-orang yang picik, bukan dari sumbernya. Orang kalau ilmunya sempit, maka amalannya sempit, terbatas. Yang dia tahu, ini nggak boleh, pokoknya haram, ya haram, kalau sudah dilarang, ini dilarang. Amalannya juga sempit, terbatas. Kalau dia amalannya sempit, hatinya sempit, nggak bisa melihat perbedaan di antara manusia. Kalau ada orang beda, bukan agama saya, bukan jalan saya, nggak bisa begitu. Syafi'i, Malik, Naman, Ahmad, Ahmad, Sufyan, Ghairu, Ibn Sa'd, Ibn Ahmad, Ibn Abi Thalib, Subhanahu wa ta'ala berbeda wajar, tetapi yang tidak wajar itu kalau berbeda harus mengucapkan kata-kata yang lain. Itu kami tidak wajar, itu kami tidak betul. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kita untuk apa? Untuk rahmat, untuk iman, untuk Islam, untuk desa, berbuat baik kepada semua, santun kepada semua, berakhlak kepada semua. Berucap baik, berbuat baik kepada semua ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal baik ajaran Nabi Muhammad kita jalankan. Nah, karena Nabi Rasulullah itu suatu asalkan terima kasih Allah wa liyaumil akhir wa la tarallah kasiwa. Berikan Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik yang kepada kita sekalian dan Allah Taala memberikan bimbingan yang kepada kita sekalian dan Allah Taala memberikan rahmat yang kepada kita sekalian. Insyaallah pertemuan kita pada siang hari ini pertemuan yang diridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid Al Mawar, insyaallah kami berkah dan tidak para pimpinan dan para petugas dan takmir masjid insyaallah diberkahi diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Polri dan TNI kita sami berkah dan Allah Taala memberikan keberkahan pimpinan kepada segenap para pemimpin kita dan dijaga Indonesia insyaallah tetap bersatu ya Allah, damai tetap aman tetap makmur. Dapatkan bimbingan selalu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Taala berikan kepada kita
ilmu yang manfaat, ilmu yang membawa rahmat, ilmu yang membawa persatuan, ilmu yang membawa kesenangan kata-katanya. Dan Allah Ta'ala jauhkan kita dari fitnah dan kemaksiatan dan jalan-jalan yang dimurkai yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya rabbal alamin, Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an marhuman. Farban min ba'dina farban ma'suman. Wala bayatina wala minna wala ma'ana jadiyan wala mahruman. اللهم انظر الينا اللهم انظر الينا اللهم انظر الينا اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه اللهم اصلح قلوبنا اللهم نبي قلوبنا من جهه الامراض من الحزن من الحمر ومن الرياء من جهه امراض القلوب برحمتك يا علام الغيوب يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسبب الفاتحه